Lagi agak nggak bisa tidur. Gimana kalau kita ke Jatinegara? Jadi gue sekali datang sini langsung ratusan ekor. Hai, assalamualaikum guys. Ini jam 2. Jam 2 pagi. Gue baru selesai kerja. Terus sebelum masuk ke kamar, gue nikmatin dulu ini kolam mega tank kau dari atas kalau malam hari seperti ini. Di dalam seperti apa ya? Yuk kita ke dalam. Nah, kalau di dalam seperti ini. Ini pemandangan setiap malam kalau gue pulang kerja, gue nongkrong di sini atau di atas. Kita nikmatin bareng. Kita matiin lampunya. Ini mega tank di malam hari dan gue tadi udah ngomong ya, ini udah jam 2 dini hari. Gue lagi agak gak bisa tidur. Gimana kalau kita ke Jatinegara? Kita ke Jatinegara di pasar ikannya. Katanya gue belum pernah nih. Katanya kalau jam 4 subuh itu lagi diturun-turunin ikan barunya, lagi siap-siap dibukain lapak-lapaknya. Dan katanya kadang-kadang suka ada lelang ikan dan lain-lain. Kita akan hunting ikan-ikan di pasar Jatinegara, dan ini juga permintaan dari subscribers gue. Hey guys, gue udah di daerah Jatinegara. Ini jam 4 lebih 10. Subuh kan jam 4 lebih 5. Jadi gue tadi parkir terus dari tempat sholat, ini sholat di salah satu hotel di sini. Tau kan gue ketemu siapa di tempat sholat? Kalian, gue ketemu dengan teman gue yang kemarin nge-vlog juga di tempat sekempang. Siapa ya kira-kira ya? Oke guys, nih ketemu Om Esa di sini. Ketemu di tempat sholat, mau sholat. Udah jadi nge-vlog boleh cari ke objek berita-berita lagi yang mau dibahas boleh, sholat jangan lupa, oke? Iya. Saya belum pernah ke Jatinegara. Iya. Anterin dong. Yuk kita ke Jatinegara, kita cari ikan-ikan yang apa ya? Apa aja lihat aja dulu, intinya sih gue mau lihat suasana gimana. Kalau tiba-tiba ada yang pas, ya jangan sampai gue kalau dibelanja ikan. Mereka tuh nyuruh dari mana, maksudnya dari peternak gitu atau dari gimana sih, gue gak ngerti. Dari peternak juga ada ya, dari lapak-lapak yang misalnya ada di Bekasi ya. Ada yang pokoknya banyak dah, gak bisa diniin deh, banyak banget. Kenapa harus di Jatinegara? Bagus enggak? Kenapa mereka ke Jatinegara? Waktu dulu pasar Jatinegara itu ada di pinggir jalan. Nah itu karena apa? Orang lewat tahu itu pasar banyak ikan, dia mampir. Sekarang pindah di sini, di alokasi di sini. Lebih teratur lagi. Jadi mereka di sini jualan dari jam 3-an. Jam 3. Sampai jam? Kalau jam 9. 9 pagi. Ya. Yang beli itu hobi atau yang mau jualan lagi? Kalau jualan lagi, jam 9 lah mereka datang.
Oh, jadi kita rebutannya sama orang regional ini. Lagi. Eh, let's go, ayo, guys. Ayo kita. Jangan banyak ngomong nih. Oh iya. Subscribe Om Esa ya. Esa vlog. Oke. Lihat motor-motor udah banyak banget. Ini parkir bukan sembarang parkir, ini beneran berburu ikan semuanya ya? Iya, ini berburu ikan. Jadi ya, di dalam ada ikan apa, Jom? Pokoknya segala ikan ada. Beneran? Iya. Ikan duyung? Duyung, nah itu yang kita belum ketemu. Pengen cari duyung platinum. Oke. Duyung platinum. Ya, belum apa-apa dipoto. Udah deh, cus. Weh. Om Esa mah udah hafal semua. Ada. Guys, lihat deh. Ini namanya Bang Azril. Cana semua. Cana semua. Nah, ini dia tuh. Bisa dibilang red maru. Super red. Nah, berapaan kok yang segini? 1,4. Lucu. Jadi guys, ini tuh plastiknya tuh ditulisin gitu. Jadi kita mungkin abangnya tuh malas ngejelasin kali ya. Jadi daripada ini apa langsung itu. Jadi kalau ikan itu jadi ada yang mahal-mahal, yang murah-murah juga ada. Jadi segala ratusan masyarakat bisa ya. Ini 50.000. 50.000. Iya. Ini cana dari Laos. Ini besarnya sebesar apa ini bisa besarnya? 25 cm. 25. Bisa sampai 25 cm. Nah, ini bagusnya dimasukin ke megateng nih. Ini. Oh, habis dihajar megateng gue mah. Oke. Oke. Lanjut ya. Oke, Bang. Kasih ya. Oke, siap ya, Bang. Thank you. Oh, ini cana semua, guys. Cana kita lanjut lagi. Ya, kita mau cari apa, arwana? Ayo. Ada arwana juga? Oke. Ada. Ini apa? Silver, golden red, super red. Guys, arwana. Arwana dijualnya pakai plastik. Tapi oke ya. Ini hebat loh. Ini silver. Berapaan kok silver segini? Rp50.000 nih. Rp50.000 silver tuh. Super red. Ukuran berapa nih? Paling 15 cm. 15 cm ya. 15 cm up. Super red ini? Ya, super ini. Berapaan? Kena 3 juta. Cucum gak tuh? Super red. Di plastikin gitu. Di plastikin. Yeah. Nih, super red. Ini di kantong-kantong. Rp3 juta super red. Ada apa lagi lihat? Ini silver albino nih. Kayak gue di rumah nih. Nih. Berapa kok silver albino sini? 700-an. Ada silver albino juga. Nih buat bandingin ya. Untuk super red tadi ini segede gini. Ini sebanding lah ya. Iya, sebanding ukurannya. Ukuran sebanding nih buat super red di sini Rp3 juta. Untuk silver albino ini Rp700.000. Untuk golden red Rp750.000. Kalau ini jadi ini. Oh ini ya jadi ini dari itu ya. Irian ya, Papua ya. Iya, nih jadi ini agak jarang ya. Iya. Agak susah dapat ya. Musiman satu tahun sekali ada. Betul. Ada platinum kecil nggak? Belum masuk lagi. Biasanya suka ada. Ya, ada lucu juga tuh. Itu oh itu kan jadi nabung ya. Kalau platinum biasanya berapa tuh? Kena 8 juta kecil. Kecil segini? Iya. Segede gini kalau platinum 8 juta. Iya. Kita ngambil yang mau platinumnya aja apa yang mau ini? Platinum lebih pintar di pilok. Platinum di pilok. Ini sama, parah. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini nih lapaknya Kohanto. Kohanto nih. Jadi kalau ke Jatinegara nyari arwana Kohanto, oke? Iya. Di bawah pohon rindang. Oke. Alhamdulillah. Siapa namanya, Bang? Bang Ian nih. Bang Kia. Bang Ian. Oh, Ian. Ian Lohan. Ini Lohan. Lohan lagi musim lagi, guys. Import. Berapa tuh? Itu kena 36, Dang. 36. Kayak IPK aja 36. Kalau hantu lihat dari jenongnya atau warna jenongnya, sih? Jenongnya, sama warna. Semakin jenong semakin bagus. Mutiaranya. Itu dijual lebih mahal ya. Ngapain dijual lagi lah. Ini warna juga nih? Iya, itu anakan, Bang Ipan. Oh, anakan ini berapa? Anakin sendiri kalau yang ini. Beneran? Iya, betulan. Makanya kecil dia udah jenong. Iya, bener. Oh. Berapa nih kalau segini gini? Itu kena 80. 80, iya, nih guys, segini 80.000. Oke. Okay.
Ini berapa nih? Itu sekitar 2,5. 2,5 apa? 250.000. Kita harus nanya 2,5 apa? Ada yang 25.000. 25.000 sama 250.000. Ada yang 27.500. Ada 2,5 miliar gitu. Jadi sini harganya kalau di sini tuh bisa tawar ditawar sih bisa ya. Tawar. Iya. Oh, iya. Tawar. Udah deh Bang Ian, thank you ya Bang. Oke Bang Ian. Tomo Lohan, Lohan Ian di sini bawa tiang listrik. Di sini juga buat keperluan aquascape juga ada. Ada. Lo Bang namanya siapa? Adeng. Ini kali apa? Akar apa katanya? Rasa mala. Kok katanya lu? Iya, Bang. Ah, ada gini-gininya juga. Ya Allah, si Jalu kesini gue bisa diporotin sama si Jalu nih. Oke. Jadi aquascape juga bisa ada di sini ya? Ya ada di sini. Nuhun Akang. Let's go, kita cari lagi. Makasih Kang Adeng. Ini naon sih? Cili ya? Cili. Cili. Bukan cili Medan. Iya, iya. Itu masih kecil ini mah ya? Iya. Berapaan ini? 20.000. Hah? 20.000. Satu? 1.000. Satu plastik, berarti satunya 1.000. 1.000 perak. Satu ekornya 1.000. Iya. Ini satu plastik ada 20. Iya. Wah, ini 20.000 si kantong ini. Lumayan ya. Iya. Ini ternak sendiri atau gimana? Oh, ini dari bapak. Saya anak tuh. Bapak dagang, saya ini anaknya. Oh, anaknya. Ini bapak. Anaknya ini bapak. Ini anaknya. Bapaknya di rumah. Bapaknya di rumah, malah curhat dia. Gimana ini? Nuhun ya Kang ya. Sip, oke lanjut lagi. Kayaknya dia ngeborong banyak nih. Ini buat dipiara atau dijual lagi? Gua pedagang. Wah, bener kan dari awal kan di situ banyak pedagang-pedagang juga ya. Iya. Berburu subuh-subuh. Betul. Udah lama? Ya beginilah kurang lebih setahunan. Wah hebat, dagangnya di mana? Deket Kelapa Gading. Makin lama makin ramai ya ikan ya? Pastinya. Alhamdulillah. Beli hobisnya apa? Makin banyak. Hobisnya gara-gara ada Hakim Betul. Channel. Ini beli apa aja emang? Diintip boleh nggak? Boleh, lihat, boleh. Boleh. Wah dia dapat koki. Koki. Nih misal kayak koki gini, dibocorin boleh nggak? Beli sekantong ini berapa? Beli sekantong itu 20-an. Ya. Satu kokinya tuh 1.000-an berarti? Iya. Lu jual berapa? Bisa 5.000-an. Tuh. Untung. Makanya harus mau bangun subuh-subuh. Tuh, hebat ya. Emang harus tekun, ulet ya. Iya. Lucu-lucu ya, dan seleranya juga harus di Betul. Itu juga ya. Iya, display. Cari yang terbaik, iya, display-nya juga. Ini buat yang lainnya juga saling doakan, mudah-mudahan makin sukses semuanya. Makasih, ya. Makasih, amin. Makasih ya. Nama tokonya mau sebutin nggak? Boleh aja. Cepet. Bineka Aquatic. Di? Kelapa Gading, Pelopor Raya. Nah, oke. Okay. Mantap. Thank you ya. Makasih. Lanjut. Bye, Bang. Halo. Namanya siapa? Yopi. Yopi. Oke guys nih, namanya Bang Yopi. Jual koki. Selain koki apa lagi nih? Koki, Gepi, Oscar, Manfish. Nih, gue pada kemarin liput koki ya di Nusatik. Gue lupa lagi jenis-jenisnya. Ya, oranda. Oranda. Ini oranda. Ini sama oranda, kalau ini rancu. Nah, rancu bener. Kemarin kan gue harga-harganya gue bahas ya. Di sana berapaan itu yang impor langsung dari Cina. Untuk oranda ini di sini berapa? 200.000. Ini 200.000. Oranda 200.000. Kualitasnya juga oke nih. Lu ternak sendiri? Enggak. Ini koki mana? Tulung Agung. Tulung Agung. Tulung Agung ya, kok koki itu rata-rata Tulung Agung ya? Kalau koi sitar ya. Sitar, koi. Lanjut berapa itu di sini? Ini 130. 130 2 ekor. Nah, ini 130.000 2. Ya. Ini Tulung Agung punya. Asal peliharanya benar bagus bisalah bersaing dengan yang lainnya ya. Iya. Kok gapi berapaan sih? Kalau gapi yang ini 15.000, ini albino kule. Pasangan ya ini. Pasaran. Ini sepasang. Iya, itu sepasang. Kok lu tahu ini sepasang? Iya dong. Eh gapi itu perempuan ini cowok itu. Ketahuannya dari mana sih? Nah, itu dia kawin. Mana kawin? Itu kejar-kejar. Perempuannya yang mana? Perempuan yang besar. Perempuan itu oh, gitu. Yang enggak berwarna ya, badannya. Oh, kalau gapi itu yang enggak berwarna dari ukuran atau dari warna sih? Dari warna juga, dari ukuran juga. Biasanya kalau yang perempuan itu enggak berwarna dan ya, ukuran lebih besar ya, daripada laki-lakinya. Tahu enggak ini cara ternaknya gimana? Enggak tahu. Bertelur apa beranak? Bertelur lah kalau ikan. Nah, ini beranak. Khusus gapi. Iya. Kenapa? 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 Suka dia ya? Emang iya? Iya. Pembenihannya langsung dalam kandungannya, langsung beranak dia. Oh. Jadi, ya.
Jadi rata gap itu beranak? Beranak. Sekali beranak berapa banyak? Bisa 100, bisa 80, ya. Tergantung si besar kecil ya dia. Beneran beranak? Iya, beranak. Lu baru tahu loh, gapi beranak. Mana Kangnya? Ya, sama-sama. Siapa yang apa, Bang? Bang Yopi. Bang Yopi. Yopi, ya. Yopi jual koki dan gapi itu. Oh, oke, okay, yuk. Assalamualaikum, Ki. Iya. Sehat. Sehat. Disebutnya Ki Arwana ini ya? Iya. Ki udah berapa lama jualan di sini? Kalau di sini mah paling jualan 4 tahun, 5 tahun. Sebelumnya tahun 78. Dari 78? Iya. Jual ikan? Iya. Ikan apa aja yang dijual? Ya ini. Arwana deh dulu. Wah, jangan-jangan ini gengnya Sukengpang nih. Ini ada Golden Red. Ada Golden Red. Ada banyak tuh, Super. Super Red tuh. Guys, tulisannya juga ya, Super. Lah, tuh. Super Red. Berapa nih, Ki? Hah? Jual berapa emang, Ki, ini? Saya sih jualin bangsa 3028 itu. 27 dah. Maksudnya apa sih? 2700. Oh. Ada yang nomor 2-nya tuh, mau enggak? Apa itu? Tuh, kasih, tolong kasih itu. Ini apa Banjar, nih? Iya. Oh, Banjar. Ini saya bilang super aja dah tuh. Ini berapa kok yang ini? KW2. Murah, 800. Ini 800. Itu 24K. Iya, itu 24K ini. Berapa ini 24K ini? Nah, pegang dulu deh. Murah itu cuma 700. Jadi 24K saya itu kan lompat ya. What? Hilang. Jadi berapa nih 24K? Katanya 24K itu dari Malaysia katanya. Mau beli surat. Gak usah, ngapain surat-suratan. Ya, mau beli beli suratnya apa beli ikannya. Malaysia itu ikannya dari Indonesia. Dari Indonesia juga? Iya, dari Kalimantan semua. Terus? Kita ke sebelah Sarawak. Itu, jadi itu dari Indonesia sebetulnya? Beli ikan, ikannya bagus, jangan beli suratnya. Ini saya bilang mana tuh Banjar saya bilang itu super red, beli lagi situ. Ini Banjar juga? Iya, Banjar. Banjar itu blue bass. Nah, kalau teman-teman mau minat ikan-ikan arwana, ada di sini Aki Arwana. Aki Arwana. Iya. Ntar keliling lagi deh. Iya. Masih ya? Iya. Ini arwana. Arwana. Makan. Makanan arwana. Guys, ini buat makanan arwana nih. Iya. Buat makanan predator gue. Ikan-ikan predator. Kan segala macam tuh. Di sini hitungannya per apa? Per liter. Per liter. Kang, jawab dong. Kang, hitungannya per liter, Kang? Liter. Ya. Namanya siapa? Asep. Asep. Ya. Jadi hitungan seliternya berapa? Seliternya 50. 50.000. Cobalah oleh-oleh buat si Lutfi. Oh, per liter tuh gitu, guys. Literin gitu, lihat. Dua liter lah. Belajar bikin dua, satu. Bikin dua aja. Belinya. Malah jadi beli pakan. Jadi gue sekali datang sini langsung borong ikan, langsung ratusan ekor. Gue beli ratusan ekor ikan nih. Dari satu negara. Ini malah oleh buat si Lutfi. Kita beli dua plastik nih. Dua plastik langsung beli dengan harga rata-rata. Harganya adalah Rp100.000. Mohon. Halaman. Sah. Gila. Sultan mah bebas belanja langsung ratusan ekor ikan. Nah, yuk. Ketemu si Ricci. Lumayanlah jadinya kulit panggul. Ricci Badipis. Follow Instagramnya juga. Ya. Wah, ini ikan-ikan predator semua nih. Waduh, sini tadi rumahnya. Ada pari. Bagaimana dari rumah gue lu ngambil? Kalau ini pari di sini berapaan? Ini Motoro ya? Iya, Motoro Galaxy Hybrid. Berapa sih? 900. Tiger Fish, Tiger Eel. Mau tahu dong Tiger Eel kalau di sini berapa? 280. 280.000, oke. Okay. Ya. Ada apa lagi, Bang Fikar?
Ini ada Asian Retail Platinum. Platinum? Platinum ini. Ini platinum beneran? Aslinya kan abu-abu kehitaman gitu. Iya betul. Nah, ini kan putih. Enggak, gue pernah beli platinum. Robah warna. Yang rental apa yang? Bukan ini, jenis ikan lain. Oh. Selain platinum ini apa lagi hari ini? Coba-coba ini simpen platinum. Dulu, simpen dulu. Ini apa nih? Apa namanya? Trojan Wasp Fish. Nih guys. Ini tapi nggak bisa gede ini, Maya? Iya, maksimal 15-20 cm. Ikan Indonesia? Hah? Ikan Indonesia? Itu Giant River Trout Fin. Dia kumisnya banyak, panjang banget. Oh iya. Oh ini mah dihajar sama di tempat gue mah. Ini warnanya akan gini terus? Warnanya akan gitu terus. Wah, ini bisa buat di itu tuh di akuarium albino. Oh, albino. Berapa ini? 4,5. 4,5 itu berapa? 450. Gue harus nanya dulu. 45.000. Ini lucu nih tapi. Ini bisa semeteran juga loh. Oh iya? Mendingan ini sama mendingan albino ya? Biar putih-putih ya? Tapi ada palmas, ada sidat. Sidatnya semana tuh? Sidatnya mau jempol. Baik. Oh, kepalanya cuma jempol. Iya. Gak aman. Simpen dulu. Ada... Ini masih kecil banget sih. Ini palmas Endly Cherry platinum. Berapa nih kok di sini? 2,5. 2,5-nya berapa? 2,5 juta. Tadi 4,5 450. Ini 2,5 juta. Kayaknya dia tuh sengaja, jadi kalau orang nyangkanya juta, jadi juta pada ratus. Aduh, tapi ini ya, kekecilan. Kecilan ya? Kekecilan. Ini apa nih? Itu Florida Gar Platinum. Gar. Ini yang platinum ya? Ini tuh lebih jinak daripada si Tatula ya? Ini berapa ini? Itu 2,5 juta. 2,5? Kok tiba-tiba berat ya? Mau ini, murah ini. Ya, Om Esa mau. Udah, gue ngambil ini. 2,5 juta. Jual ya, Om belum ada ya? Ah, ambil. Mau? Enggak, sok aja. Tapi lebihin kalau berani. Ini, di sini. Ayo. 2 juta, enggak. Ini benar platinum ini? Iya, garansi, Om. Garansi itu, garansi. Garansi seumur hidup ya. Sama 100, 26 lah. Lu mau jual kemana nih? Gue 2,6 juta. Yang lebih mahal apa? Lu sambil ngopi lagi. Hah, 2,8. Gue taikin 200, 28. 3 juta lah. Kok lu tiba-tiba sumringnya? Lagi naikin harga biasanya diturunin. Tadi pemirsa sih. Ya, orang gue juga pengen. 32, 3 juta 200. Masa ada 2 juta setengah gue tawar jadi 3 juta setengah? Orang waras juga gak akan ngomong gitu. Ya udah 3 juta setengah. Udahlah Om. Udah gue ngambil 36. Astagfirullahaladzim, orang tua gak tahu malu. 37,5. Nah, 38. Enggak. Jangan gitu dong. Emang lagi nyari platinum. Ya terserah emang gue pikirin. Panas-panasin tinggal satu. Wah, tinggal satu lagi. Ah, lu mah poni lu gue sisirin juga lo. Udah gue 38. Tukar ya sama ikan sekilo tadi. Ah, enggak. Kilo. Seliter. Mendingan kalau di gue mah masuk YouTube gue ya. Subscribernya lebih banyak, viewersnya lebih banyak. Lebih rame ya? Lebih rame, dipromoin. Tuh, nah gue ngambil. Nah, ini mah, sama gue punya. Jangan dibuka. Udah, gue bayar. Om. Ya. Nomor rekening WA ya. Curang orang lama menang. Allah, orang lama menang. Lu jangan diem mulu, Pony. Bener ya? Lu gimana nih jadinya? Udah saya ngambil. Jangan foto-foto dulu nih, gue lagi lelang nih. Ya boleh. Jadi gue bentak perang. Udah, ini gue yang ngambil ya. Oke, 3,8. 3,8 juta. Astagfirullahaladzim. 4 juta. 4 juta. Tadi dulu, Rici emang pasaran berapa? Ya, pasaran ya tetap yang tadi Fikar buka, cuman kan ini 2,5. Iya, emang malah dinaikin ya, kita nggak tahu kalau naik mau sampai kapan ya terserah. Tambah gocap 4,50 juta. Udah mulai tipis ya. Iya, udah ditambahin ceban nih. Pakai beli ikan tadi seliter sih jadi kurang. 4 juta 100 di gue. 4 juta 120. 4 juta 125. Udah. 4 juta 300 dah. Ya, sama gue ya. Kirim WA-nya. Curang senior nih, senior. Cari yang lain aja.
Astagfirullahaladzim. Lu mau transfer atau cash? Lu mau transfer atau cash nih? Cash nih gue nih. Ini cash nih gue nih. Ini gue cash. Ini kita tadi hitung nih. Harganya udah deal sama dia. Gimana jadinya? 4.300.000. Lu tentuin. Mulai gak suka. 4.300.000. Udah pokoknya seadanya itu. Itu 2 juta om deh. Enggak. Jadi gimana om, jangan bercanda deh. Ya, gue gak bercanda. Ini emang gue lagi nyari nih udah lama. 4.300.000 udah gue ambil nih. Ya Kar ya, oke. Okay. Muka lu jangan gak enak, dia senior bener. Tapi gue bisa lebih banyak loh viewersnya. Bobo viewers, bobo viewers, gak seru banget. Ya udah deh, omis aja deh. Ya. 4.300.000 gue ambil nih. Ya Allah, gue gagal dapat itu deh. Boleh turun gue, turun. Ada heboh, mana heboh satu pasar. Gara-gara nih senior nih sebel banget. Oke guys, kalah, gue kalah. Oke kalah. Tapi ini, udah kalah. Udah liputan Jatinegaranya udah. Salam orang tua. Ah yaudah, thank you Pikar ya. Ntar kapan-kapan gue datang lagi ke sini nggak bawa orang tua. Biar. Thank you Pikar ya. Thank you ya. Oke okay, guys, thank you ya. Liputan Jatinegaranya udah, ini udah siang. Gue mau sarapan. Subscribe tadi di Hakim Channel. Oke. Subscribe. Subscribe dulu. Oke, subscribe di Hakim Channel. Subscribe juga. Esa Vlog. Pikar, thank you ya. Lu ada YouTube gak? Nggak ada. Ada. Instagram lu? In the wild fish. Ah, udah deh, guys, udah deh. Gue udah feeling gue udah nggak dapat, gue udah bete, udah. Thank you guys, bye. Assalamualaikum.